di spine, ada di head, ada lap upper. Ini 24 nih, mungkin ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bukan. Halo Bas, I'm so sorry for suffering to introduce myself. My name is Putus Hartawan. Untuk attachment itu kan koordinatnya sudah di set dari sini, attachmentnya bonesnya di mana gitu ya, karena kan sebelumnya itu dia pakai hanya SM. Jadi dia itu sudah ada attachment bones. Jadi keywordnya aja attachment bones. Jadi koordinatnya dia langsung ke, dilihat dari dialognya itu, dia akan mengambil apa yang terpakai, kemudian dia akan mengedit berdasarkan list item yang sudah ada di attachment model. Nah, sementara di sini yang ditanyakan bagaimana supaya dapat koordinat dari attachment object, koordinatnya itu di mana gitu. Padahal sebenarnya kan sesuai dengan script attachment yang bawaan dari SAM-nya itu kan dia nggak pakai koordinat ya. Jadi dia pakai size of, maksudnya di sini arahnya sudah dari attachment bonusnya memang. Jadi dia nggak ada koordinatnya. Kalau saya cari string attachment bone ini, artinya dia itu langsung sudah menyesuaikan, ada di spine, ada di head, ada lap upper. Ini 24 nih, mungkin ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bukan. Pokoknya dia itu sudah, dia langsung tahu gitu, karena dia memang dari SAM gitu. Jadi nggak dibikin lagi bahasanya, dan dia memang cocokologi. Jadi dia langsung mencocokkan antara attachment, attachment model sama yang terpakai gitu ya. Kalau misalkan ada yang terpakai mau diganti, bisa diganti. Dan dialognya hanya attachment modification bone selection. Ini bagian bones ini maksudnya memilih bagian mana gitu ya, untuk objeknya apakah kepala, badan, atau yang mana. Lokasinya itu cuma new attachment bones. Kalau saya cari di internet saya nggak tahu deh. Yang jelas dari bawaannya ya memang begini rupanya itu attachmentnya. Ini attachment E6. Dari attachment E6 dia memanggil atas name sama attachment model. Sementara di sini di dialognya dia menyediakan dialog attachment bone selection. Jadi di sini ada indeksnya keempat. Ternyata dia punya indeksnya untuk memisahkan antara dialog yang index selection, edit replace, model selection, semuanya dipisah-pisah. Cuman rupa-rupanya enggak pakai X, Y, Z atau angle gitu, enggak ya rupanya. Dia hanya mengikuti langsung dari karakternya itu yang sudah ada. Semuanya itu spine, head, left upper arm, right upper arm, left hand, right hand, left cheek, right cheek, left foot, right foot, right calf, left calf. Ya, semacam itulah. Aktifkan diok ya. Saya kasih di sini CMD-nya diok, dan dia akan memanggil itu di sini indeks dulu. Kemudian setelah indeks nanti untuk attachment-nya itu barulah bisa memilih yang lainnya, seperti misalkan untuk tadi itu attachment bone. Jadi attachment bone inilah yang mencocokkan stringnya nanti kira-kira di mana maunya gitu ya. Jadi dia tidak lagi pakai yang saya pakai itu misalkan CMDDR, CMDDR itu enggak lagi set attachment gitu, set apa gitu, posisinya di mana gitu ya. Intinya dia hanya kayak misalkan saya pindahin orang ini, dia langsung bawaannya. Jadi kalau saya coba itu misalkan saya cari head yang lain, left hand,
Seharusnya kalau ini dia minta koordinat itu kan dia bisa merujuk ke yang lain gitu ya, left hand. Jadi masalahnya di sini nggak ada gitu ya dari include-nya. Kalau saya bedah langsung ke include-nya itu dari server, bahkan dalam include juga sudah nggak ada gitu ya. Jadi dia otomatis udah ngerti gitu. Jadi dia udah cocok-cocok aja gitu ya. Nggak ada yang lain-lain. Bahkan di sini ya udah ada key-keynya di sini. Dia udah cocokkan semua. Game mode ini, game mode exit, semua ini rupa-rupanya variabel-variabel yang disediakan di include awesome-nya. Empire click map semuanya sudah ada di sini. Nah, yang saya sementara untuk attachment-nya di sini ya hanya untuk bones-nya aja ya, bones. Bones, attachment bones. Nah, dia langsung merujuk ke mengerti gitu ya, apakah dia di spine, head, left upper yang pokoknya ini aja gitu. Monoton. Sehingga ya nggak minta lagi X-nya, Z-nya. Jadi seperti itu. Nah, sementara yang ini max-nya ini dia nginput ID-nya, attachment object-nya. Itu dia langsung tahu antara fishing rod, polish cap dan yang lain-lainnya tuh dia pakai ID ternyata. Hanya khusus aja sih untuk attachment-nya. Dia langsung tahu di mana koordinat seharusnya right put, left put, jauh atau apa gitu. Jadi ini magic banget gitu. Enggak ada tersedia juga di include SAM-nya. Karena include SAM-nya rupa-rupanya hanya yang dia sediakan codingnya untuk yang benar-benar basic kayak player admin ban, send account command. Jadi seperti itu rupanya.